Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pada kesempatan kali ini, dalam kajian Ramadan 1443 Hijriah, izinkan saya untuk membahas pahala melimpah di balik memberikan makanan berbuka puasa. Bulan suci Ramadan ini merupakan benar-benar kesempatan yang terbaik bagi kita semuanya umat kaum muslimin untuk beramal soleh. Bulan puasa, bulan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita semuanya untuk menuai pahala yang sangat berlimpah. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi kita semuanya umat kaum muslimin sebulan penuh lamanya. Bulan Ramadan sendiri memiliki beribu-ribu keutamaan yang sangat melimpah dan dijanjikan ganjarannya yang luar biasa pula. Sahabat Aiska yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan yang bisa kita lakukan ketika di bulan Ramadan ini yang akan kita tuai ganjarannya yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu ganjaran pada kita ketika memberikan orang makan saat berbuka puasa. Contohnya dengan memberikan sesuap nasi saja, secangkir teh saja, ataupun secuil kurma, bahkan snack yang menggiurkan saja, itu pun bisa menjadi ladang pahala bagi kita semuanya agar pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Maka kita semuanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah sudah sepantasnya kesempatan ini tidak terlewatkan oleh kita semuanya. Inilah janji pahala yang Nabi Muhammad SAW sebutkan. Siapa memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746 dan Imam Ahmad nomor 192. Di antara keutamaan lainnya bagi orang yang memberikan makan berpuasa adalah doa dari orang yang menyantap makanan berbuka puasa. Jika orang yang menyantap makan mendoakan si pemberi makan, maka sesungguhnya itu adalah doa yang sangat dikabulkan dan langsung terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.